Ibumu ada? Siap, ibu dagang. Ibu dagang apa? Siap, wirausaha dagang kayak toko. Bapakmu kerja apa? Siap, dia dagang soto ayam tapi dia stroke sekarang. Sekarang ibumu yang jaga? Siap. Kamu anak berapa? Siap, anak terakhir, anak tiga. Kakakmu kerja di mana? Siap, pertama buka bengkel, kedua TKI. TKI, di mana kerja? Siap, Taiwan. Keluargamu gak ada di sini, satu pun? Siap, gak ada, Jenderal. Kamu ada menurut-menurut gak untuk masuk ke politik? Siap, tidak ada, Jenderal. Tidak ada ya? Siap, tidak ada. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Siap. Pekerjaannya apa, Pak? Siap, PNI AD. Selama seleksi Anda membayar sesuatu kepada panitia? Siap, tidak ada sama sekali, Bapak. Siap. Putri Bapak anak berapa? Siap, anak ketiga, Bapak. Dinas di mana, Pak? Siap, di Danoni Intel Kodim 5. Ya, terima kasih. Berhasil, Pak, ya. Siap, terima kasih, Bapak. Bapak saya, Eko Mahsin. Polisi, panggil. Bapaknya tadi sholatnya di samping saya tadi ini. Siap, Jenderal. Ya, jadi anaknya ikhtiar, bapaknya berdoa. Alhamdulillah. Ini anak berapa? Siap, pertama, Jenderal. Pertama. Ada yang ngurus ke panitia? Siap, tidak ada, Jenderal. Tidak ada ya? Siap. Ya, terima kasih. Selamat, Pak. Jadi ini menunjukkan bahwa rekrutmen yang dilakukan oleh Polri untuk Bintara dan Tamtama Polri tahun anggaran 2024 betul-betul dilaksanakan secara bersih, transparan, dan akuntabel serta humanis. Jadi tidak ada korupsi mengurusnya. Jadi apabila nanti yang diumumkan ada yang lulus bagi peserta calon Bintara, calon siswa Bintara Polri, Tamtama Polri yang lulus terus ada yang menelpon untuk minta uang, itu berarti oknum Polri, oknum orang luar yang mengambil kesempatan dari kepintaran, kepandaian, kecakapan kalian. Dan ini saya tegaskan, ini adalah semua adalah hasil karya, hasil jeripaya kalian ya, yang mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa.